Terima kasih sudah datang di dapur Mak Sumringah ya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe dan pencet belnya juga agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Mak nanti. Silahkan like, komen, dan share ya. Makasih. Kali ini Mak mau bikin chicken garlic yang rasanya enak dan cara bikinnya itu gampang banget. Dan berikut ini simak bahan dan cara pembuatannya ya. Pertama, masukkan 500 gram ayam yang sudah dibersihkan ke dalam wadah ya. Kemudian kecuruti dengan satu jeruk nipis gitu, apa, diperes. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam ya. Setelah itu aduk sampai rata gitu. Kemudian diamkan selama 1 jam gitu ya. Setelah itu cuci sampai bersih gitu ya. Dan sekarang masukkan 5 siung bawang putih ke dalam tabungnya blender gitu. Kemudian tambahkan 4 butir bawang merah gitu ya. Lalu tambahkan 2 sendok teh jahe parut gitu. Setelah itu blender sampai halus ya. Dan seperti ini hasilnya. Kemudian masukkan ayam yang sudah dibersihkan tadi ke dalam wadah gitu ya. Kemudian tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi gitu. Setelah itu aduk sampai rata ya. Kemudian tambahkan 1 sendok teh ketumbar bubuk gitu. Kemudian tambahkan 1/2 sendok teh kunyit bubuk ya. Lalu tambahkan 2 sendok makan tepung maizena gitu. Setelah itu tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur ya. Lalu tambahkan 1 sendok teh baking powder gitu. Kemudian tambahkan 1 sendok makan saus tiram ya. Lalu tambahkan 1 sendok teh kecap asin gitu. Setelah itu aduk sampai semua bahan tercampur rata ya. Kemudian marinasi selama 1 jam gitu. Setelah itu goreng ayam dengan menggunakan api sedang ya. Goreng hingga kuning kecoklatan gitu. Jangan lupa dibalik ya.
Kemudian lanjutkan menggoreng sampai matang di kedua sisinya gitu. Setelah itu matikan api, angkat dan tiriskan ya. Sekarang bersihkan dua bonggol bawang putih ya. Terus diperdili kayak gini gitu. Setelah itu geprek ya. Geprek nggak usah sampai hancur gitu, sekedar cemet gitu aja ya. Kemudian masukkan ke dalam wadah tertutup atau plastik gitu ya. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam gitu. Lalu tambahkan setengah sendok teh merica bubuk ya. Kemudian kocok sampai semua adonan tercampur rata gitu ya. Setelah itu goreng dengan menggunakan api kecil gitu. Goreng hingga kuning kecoklatan gitu ya. Setelah itu angkat dan tiriskan gitu. Sekarang masukkan ayam ke dalam piring saji gitu ya. Kemudian taburi dengan bawang putih goreng gitu. Gampang kan cara bikinnya? Selamat menikmati ya. Makasih.